Kerusakan talut jembatan Beringin di Desa Tulung Magetan berimbas pada pelanggan air Perumdam Lawu Tirta Magetan. Pasalnya longsor juga menyebabkan jaringan pipa air minum perusahaan daerah tersebut terputus. Akibat terputusnya pipa jaringan air minum di jembatan Beringin, suplai air terhadap 260 rumah terhambat. Pihak Perumdam Lawu Tirta langsung melakukan perbaikan terhadap saluran air yang terputus, supaya tidak mengganggu pelayanan yang diterima pelanggan. Pihak Perumdam menerapkan rekayasa jaringan guna memastikan air tetap mengalir ke ratusan pelanggan. Penanganan diklaim tuntas hanya dalam waktu satu hari. Oke, untuk saat ini yang terdapat sekitar 260 SM pelanggan kita yang di Desa Tulung. Di Desa Tulung. Akibat bencana ini. Ini akan dilakukan perbaikan kapan, Pak? Ini kita langsung lakukan perbaikan supaya tidak mengganggu layanan yang di bawah. Saat ini teman-teman sudah bergerak semua untuk perbaikan. Kira-kira pipanya itu rusak atau tidak? Iya, pipanya putus ini. Kita ada satu jaringan paten yang sekarang ini akan langsung ditangani. Jadi kita tidak nunggu perbaikan yang lain. Kita terus akan melakukan rekayasa jaringan. Untuk diketahui, panjang talut jembatan Beringin yang longsor pada Sabtu dini hari lalu mencapai 14 meter. Longsor masih dimungkinkan terjadi lantaran hujan kerap mengguyur. Ya, jembatan ini operetnya longsor, jembatannya tidak apa-apa. Cuman talut penahan operet ini, ya jalan berdekat ini yang longsor. Ini nanti akan segera kami tangani dari biaya tak terduga. Akan segera kami koordinasikan karena ini jalur utama. Jadi masyarakat perlu segera ini bisa diperbaiki. Jadi jangan sampai hitungan bulan, jadi hitungan minggu, nanti kita upayakan hitungan minggu ini harus segera ditangani. Dan kami akan segera berkoordinasi dengan Pak Bupati, dengan BPKAD yang kaitan dengan anggaran, agar ini bisa segera kami tangani. Nanti kemungkinan ini kami beronjong ini, supaya nanti lebih fleksibel beronjong itu. Pemkab memastikan bahwa pilar utama jembatan dalam kondisi aman. Kerusakan yang timbul akibat longsor Sabtu lalu bakal segera ditangani Pemkab setempat menggunakan dana BTT atau belanja tak terduga. Pihak DPUPR menyatakan perbaikan akan tuntas dalam hitungan pekan.